Assalamualaikum. Halo guys, welcome to YouTube channel Amela Skyrata. Jangan lupa di subscribe ya. Hai guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Jadi di sini aku sekarang mau sharing tentang berat badan aku. Aku berat badannya itu semakin hari semakin meningkat ya. Tahu sendirilah ya. Jadi berat aku di sini itu 71 kilo lebih. Tapi aku pengen nih merubah pola hidup aku tuh dengan pola hidup lebih sehat lagi. Jadi alhamdulillah aku udah seminggu lebih menjalankan ini. Aku turun 1 kilo dalam 1 minggu. Jadi gak apa-apa, turunnya dikit-dikit per hari tapi pasti, dan juga harus konsisten. Aku di sini mau nurunin berat badan aku, tapi aku nggak lupa konsul ke dokter. Aku bakal share juga makanan apa aja yang aku makan. Jadi aku tetap makan beras merah, tapi makannya itu cuma sekepal aja, sekepal tangan. Nanti aku bakal tunjukin menu apa aja yang aku makan selama seminggu. Nanti aku tunjukin ya di mas. Oh iya, tapi diet aku ini belum tentu sama dengan diet kalian. Dimakan tuh tetap aku 3 kali, tapi pagi makan nasi, siang makan nasi, malamnya aku nggak makan nasi. Tapi kalau lagi lapar, tapi aku tetap makan nasi sih. Tapi alhamdulillah seminggu aku turunnya lumayan 1 kilo. Di sini pola hidup aku itu aku nerapin gizi seimbang ya. Aku nggak makan tepung sama sekali dan juga menghindari sekali gula. Tuh. Ya aku masih bisa makan ayam goreng, ikan goreng. Masak itu di sini aku tetap memakai minyak, tapi minyaknya secukupnya aja. Aku di sini minum sehari 2 liter atau lebih. Aku mau nunjukin juga porsi makan aku makan siang. Ini aku nasinya ganti dengan nasi merah, ada tetap sambal, ada tongkol balado, ada jengkol. Aku tetap masih makan jengkol dan juga ada timun. Di sini aku mau cerita lagi. Jadi aku makan itu, kan kalau pagi aku jarang masak ya. Jadi aku langsung aja makan nasi sama telur tuh, nggak masalah aku makannya kayak gitu. Tapi tetap porsi nasinya itu harus sekepal. Boleh kalian makan nasi putih pun, makannya itu udah sembarangan banget, banget. Sering banget aku konsumsi makanan yang manis-manis dan tepung-tepungan. Nah itu, jadi di sini aku stop sama sekali tidak memakan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis. Oh ya, untuk berat badan sekarang di sini aku tadi pagi nimbang berat badan itu 69,8 kg. Seminggu sebelumnya aku timbang itu 71,1. Jadi lumayan di sini ada penurunan itu 1 kilo lebih dikit. Dan aku tuh jatuhnya ke obesitas karena ideal normal berat badan aku tuh dari 50 sampai 58. Di sini aku udah 71, berarti udah lebih banget parah. Aku nikah itu 53 kilo. Pas awal hamil itu aku 56 tahun. Terus aku memberi ASI 2 tahun itu 60 kilo. Setelah berhenti ASI anak aku ini, aku berat badannya melonjak banget dari 60 sekarang jadi 1 kilo. Jadi makanya aku harus benar-benar stop makanan yang racuni tubuhku ini. Oke guys, gitu dulu ya. Ya jangan lupa ikutin aku terus ya agar tahu perkembangannya berat badan aku dari minggu ke minggu. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe.